Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada portal info, cara keluarkan wang kumpulan wang simpanan pekerja untuk bayar bulanan rumah. Selain pengeluaran KWSP untuk deposit rumah, ramai yang tidak tahu wang KWSP boleh digunakan untuk pembayaran rumah secara bulanan. Pengeluaran dana KWSP untuk pembayaran bulanan rumah dapat mengurangkan komitmen seseorang dengan ketara, sama ada mereka buat sementara atau tahunan. Simpanan akaun 2 akan digunakan untuk bayar ansuran bulanan sekurang-kurangnya 6 bulan atau sehingga masalah keuangan Anda selesai. Siapakah yang layak untuk memohon? Yang pertama, warga negara dan bukan warga negara, PR atau daftar sebagai ahli KWSP sebelum 1 Ogos 1998. Yang kedua, mestilah berumur 55 tahun ke bawah. Yang ketiga, sekurang-kurangnya mempunyai RM600 di dalam akaun 2 KWSP. Yang keempat, membeli atau membina sebuah rumah kediaman. Yang kelima, masih mempunyai tunggakan pinjaman perumahan dengan memberi pinjaman yang diiktiraf oleh kumpulan wang simpanan pekerja. Dan yang terakhir, ansuran bulanan telah bermula. Jumlah yang boleh dikeluarkan bagi pengeluaran individu dan pengeluaran bersama, jumlah yang boleh dikeluarkan adalah terdapat tiga, yaitu yang pertama, jumlah baki pinjaman perumahan. Yang kedua, ke semua simpanan di dalam akaun 2. Dan yang ketiga, bayaran bulanan minimum RM100 dan maksimum tidak boleh melebihi jumlah ansuran bulanan selama 6 bulan. Pengeluaran terhad kepada satu rumah setiap ahli. Anda boleh membuat pengeluaran untuk mengurangkan ansuran bulanan dan pengeluaran menyelesaikan baki pinjaman secara serentak. Tempo ansuran bulanan tidak boleh melebihi umur 55 tahun. Tempo bayaran maksimum bulanan adalah tidak melebihi baki tempo pinjaman perumahan. Jika rumah dibiayai semula, baki pinjaman yang dikira berdasarkan bayaran pinjaman yang asal dari pemberi pinjaman pertama ataupun baki pinjaman terkini, yang mana lebih rendah. Bagi pinjaman perumahan tertunggak yang berstatus NPL dibenarkan untuk memohon pengeluaran ini dengan syarat bayaran bulanan dibayar terus ke akaun pinjaman perumahan. Anda boleh membuat pengeluaran dalam tempo 30 hari sebelum tarik ansuran bermula. Untuk pengeluaran berikutnya, Anda boleh memohon seawal 30 hari sebelum tarik pembayaran ansuran bulanan yang terlebih dahulu. KWSP juga berhak untuk membatalkan pengeluaran bayaran bulanan jika pinjaman telah diselesaikan, rumah dijual ataupun dilelong, hak milik dipindah, atau jika Anda didapati bersalah menipu dengan menghantar maklumat ataupun dokumen palsu. Untuk dokumen yang diperlukan dan maklumat penuh, Anda boleh klik link yang saya kongsikan di description. Terima kasih Malaysia kerana menonton.